Hello Earth, welcome back with me and a new beat, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini ada kedatangan beat lagi baru nih. Ini bener-bener grass, kilometernya baru 8 kilo. Jadi tadi cuma pakai motor sekali doang, belum diapa-apain, dan ini langsung mau kita perawanin di vlog ini gitu. Bang. Jadi intinya kemarin kan Alvin keingetan tuh beat yang dulu yang turbo masih punya pelek monoblok ring 12 yang kita bikin bantet waktu itu, dan punya knalpot ember. Yoi, nggak beat, nggak ember, nggak oke. Yoi, iya. Jadi akhirnya karena tuh pelek daripada mubazir, Alvin beli motor lagi. Yeah, boy. Jadi beli motor, gue pikir waktu itu nih gue mau beli beat lagi deh yang itu biar kepake. Oke, Vin, gue pikir beli bekas gitu. Nanti baru grass kampret emang banyak. Tadi datang nih benar-benar grass banget. Spionnya belum dipasang. Jadi kayaknya enggak usah dipasang spionnya. Dan ini bensin masih bensin gratisan dari Honda. Masih ada lah bensinnya, oke lah. Tadi gue udah puter-puter. Dan ini mau dipakai buat harian katanya. Katanya sih, tapi ujung-ujungnya juga ntar di motor custom lagi gitu. Oke, jadi gue jelasin dulu speknya. Ini dapetnya yang biru putih warnanya. Terus ini yang udah dual dual brake alias kombi brake. Jadi dia ngerem depan itu langsung ngerem juga sama belakang. Jadi udah safety banget mau di bagian belakang lu pencet apa bagian depan lu pencet gitu. Jadi persentasenya udah dibagi. Jadi udah aman banget gitu. Terus ini juga udah elektrik, buka seatnya elektrik ya. Jadi ini dipencet udah ngebuka. Gitu. Jadi udah pencet doang, udah kayak Vespa, enak banget. Terus ini ada plastik, gua enggak tahu plastik apa. Ada lap, nggak penting deh. Terus ini udah ada bar end ya, udah bagus. Speedometer juga bagus banget, ini masih ada lambang GOC-nya. Dan plastik joknya ini masih nempel. Jadi benar-benar masih grass banget, plat nomor juga belum keluar. Dan yang gue suka, lampu depannya ini. Udah LED, macam-macam. Gaya-gayanya mobil Honda zaman sekarang nih LED-nya, udah bagus banget. Cuman sternnya ini belum LED dan lampu rem belakang juga belum LED. Yang gue suka lagi, biasanya lampu plat nomor itu nempel di bagian bawah si lampu rem ya. Kalau ini dia misah, ada di sini. Jadi lebih kelihatan keren aja gitu kalau menurut gue. Terus untuk pelek, ini dia bawaannya ring 14, tapi peleknya udah bagus banget. Cabangnya itu udah bagus ya, kalau beat yang dulu gue kurang suka, yang ini bagus banget. Kayak pelek-pelek apa ya, jadi dia 4 biji tapi cabang itu bagus banget. Dan suaranya nih yang gua kurang, halus banget suaranya, nggak ada suara. Klakson juga pokoknya masih perawan banget, ini motor masih perawan banget. Intinya kalau kalian mau review motornya, udah banyak banget yang review. Iya. Dan sekarang kita mau langsung perawanin motornya. Pertama mungkin gua pengen pasang pelek depan, pelek belakangnya gue lagi pasangin ban, jadi sambil nunggu kita pasang pelek depan nih. Terus nanti kita mau pasang juga knalpot. Jadi ini dua paket langsung cetar membahana deh, gitu. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, kayaknya gue langsung mau copotin knalpot standarnya dulu. Masih grass, gue perawanin nih. Kapan lagi ya kan? Terlepas, guys. Out be it the old, in with the new.
Oke, kita pasangin packing dulu. Gua mulai menyesal nih melepas knalpot. Ternyata tidak semudah itu, Verguso. Kalau Ninja kan waktu itu lepas knalpot, packingnya nempel aja gitu kan. Kalau ini lepas ya. Mana sih lubangnya? Nah, nih. Kayak begini nih. Halo Bang. Pedas. Oke guys, jadi akhirnya sih gak gue yang masak karena harus ahlinya gitu. Oke. Susah banget karena ya gak bener-bener buat beat yang ini gitu. Aslinya tuh buat beat yang lama. Jadi bedanya tuh di sini knalpotnya. Kalau yang baru ini tuh dia udah kayak ada buat go green go green gitulah, buat emisi ya. Jadi dia ada ini, tabung ini nih. Kalau yang lama tuh nggak ada kayak gitu. Jadi agak berubah bentukannya ya. Akhirnya jadinya gitu deh. Udah kepasang. Sekarang gue mau coba pelek depan. Apakah nanti harus ada bala bantuan lagi? Saya pun tak tahu. Oke, itu ban pelek belakangnya juga udah datang. Udah dipasangin ban, jadi ini harusnya tadi nggak masang knalpot dulu ya, pelek belakang dulu harusnya, ya nggak sih? Iya. Kampret, lepas lagi dong. Kampret. Anjir. Sumpah ini baut cuma begini doang. Gue ganti pelek mobil udah biasa. Ini kok lebih ribet ya? Gue takut motornya jatuh. Itu aja. Tambah keras lagi kampret. Ya, panggil aja ya. Jadi piringan cakram sebelum dilepas peleknya harus dikenori dong buat ya? Iya. Oh.